Ya Allah, ni COVID-19 ni, kita kena bersatu hati, berkasih sayang, saling mendoakan, saling mendoakan satu sama lain, jaga solat dan doakan semua orang. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Tak ada saya buat dosa, Ustaz doakan saya. Masya Allah, kita semua pun dosa, tapi yang terbaik minta ampun. Dan siapa yang rasa berdosa, cakap, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat pada Engkau. Sungguh-sungguh pada hati, cakap kat mulut, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Cakap dengan ikhlas, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat nak balik pada Engkau. Allah maafkan semua dosa dia, walaupun dosa dia pada bumi sampai langit, sebanyak buih dalam laut, Allah maafkan. Dan hadis kan beritahu, walaupun satu buat dosa banyak, Allah kata, wahai hamba aku, mari sini minta ampun, aku ampunkan kamu. Pada pagi sampai malam buat dosa, Allah kata, wahai hamba aku, kamu minta ampun, aku ampunkan kamu. Malam dia buat dosa sampai pagi, pagi-pagi terlepas buat dosa, apa-apa dosa besar dia buat, Allah kata, wahai hamba aku, kamu minta ampun, aku ampunkan kamu. Walaupun 24 jam Allah bagi nikmat, esok orang tu langgar lagi. 24 jam Allah bagi lagi nikmat, bagi lagi nikmat. Maksudnya tu degil, buat dosa. Allah kata, wahai hamba aku, marilah dekat pada aku, aku nak ampunkan kamu. Aku sayang pada kamu, dekatlah, kembalilah pada aku. Jadi Allah sangat sayang kita. Jangan putuskan harapan sesiapa kepada Allah. Ni COVID-19 datang, bukan Allah benci kat kita, dia sayang kat kita. Supaya kita lebih banyak ingat mati, supaya kita sedar Allah maha berkuasa. Sekelip mata je Allah boleh beri, dan dia boleh tarik, dan dia boleh sedarkan kita. Jadi percaya, semua yang terjadi ni sebab Allah SWT sangat sayang pada kita. Masya Allah.